Halo guys, kembali lagi dengan channel Wirahaka. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menonaktifkan Windows Update di laptop kalian. Nah, bagi kalian yang suka kesel ya dengan Windows Update yang kadang-kadang mengganggu aktivitas kalian di laptop. Kalian bisa menonaktifkan Windows Update kalian itu secara manual di laptop kalian. Caranya bagaimana? Ikuti terus video ini sampai habis. Oke teman-teman, kita langsung aja ke videonya. Di sini kita masuk ke sini ya, ke tab ini. Kita ketik di situ service ya, service. Yang ini kita klik di sini. Nah, setelah muncul yang seperti ini, tampilan seperti ini, kalian cari ke bawah ya. Cari Windows Update. Windows Update yang ini. Setelah kalian ketemu Windows Update, kalian klik dua kali. Yang di sini ini kalian disable aja. Disable aja, nanti Windows Update kalian akan mati atau tidak aktif lagi. Ya, cukup di situ aja, satu langkah ya. Kalian sudah bisa mematikan Windows Update kalian di laptop. Kalian tinggal klik OK di situ. Nah, cukup segitu saja, dan Windows Update kalian di laptop kalian yang biasanya mengupdate secara otomatis bisa mati atau tidak muncul lagi. Oke teman-teman, demikian video tutorial dari saya kali ini. Mudah-mudahan video yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.